Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video saya di channel Barang Ruwet. Video kali ini saya akan mengetes SMPS SOS HB atau tes LUT. Oke, langsung saja. Ini pakai resistor 20 watt 10 ohm. Kita tes dulu resistornya berapa ohm. Oke, 5,3 ohm. Ya, enggak sampai 4 ohm. Kita pasang di plus min. Ini tidak dari CT ya. Ini langsung plus, langsung min tanpa CT. Ini skemanya, ini bawahnya seperti ini. Ini kabel ke PLN-nya, ini trafonya, diodanya saya pakai bekas dioda mesin las. Ini rangkaiannya brick J ya, rangkaian brick. Elko-nya saya pakai 470 UF 100 volt kali 6. Oke, langsung saja kita tes dapat berapa ampere. Tegangannya 92,5. Oke, kita tes ini. 1, 2, 3. Dapat berapa ampere tadi? 1, 2, 3. Dapat 13, drop sekitar 65 sampai 70 ya. 13 ampere dengan dummy load 5 ohm. Oke, itu tadi percobaan tes LUT SMPS SOS HB. Dan ini trafonya, primernya 20 lilit, sekundernya 7 lilit 2 kali. Jadi kalau tegangan 90 volt berarti 45 CT 45. Oke, kita cek saja dari plus sama CT. Nah, dan MOSFET sama trafo tidak panas sama sekali, dioda juga tidak panas. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, dukung terus channel saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.